kasus 365 Gojek, kita nama Gojek. Jadi kejadian ini pada tanggal 5 April ya, hari Jumat sekira jam 2 pagi ya, TKP-nya di daerah Flyover Menteng. Jadi korbannya itu ada dua korban, yaitu Mbak Aceng ini tadi. Ini adalah mahasiswi kedua. Dia seorang mahasiswi yang dia ingin menambah pembayaran sekolah. Ini dia mengerjakan diri menjadi Gojek online dia. Jadi Pak ini mahasiswi merangkap Gojek. Nah, saya ini sedang berumah sakit bayi di Ramadhan. Nah, jadi pada jam itu, jam 2 itu, korban Ajeng ini mendapatkan apa itu namanya? Order. Kemudian pelajar kami adalah yang penumpangnya bernama Almarhum Maria. Almarhum Maria. Dan dia kepengen diantar di rumahnya di arah Kuningan. Di selanjutnya untuk dapat order.